hanya Engkau yang kami andalkan, melebihi segala galanya. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamMu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku
andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Oh, Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, oh, oh, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahmu, Tuhan. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, oh, oh, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembahku, Tuhan. Kau Tuhan, kau Raja, kau yang ku sembah. Yang hidup, yang bangkit, yang beri kemenangan. Kaulah anak domba yang berkuasa untuk selamanya.
Nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saatku menyembah-Mu Tuhan. Kami datang, kami berseru. Kau Immanuel, menyertai kami, menuntun langkah kami. Kasih-Mu nyata, kuasa-Mu. Bapa-Ku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
Bapakku datang dan menyembah. Ku nyatakan kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, kau jahat. Dalam kesesakan kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Katakan Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau panggil namanya Immanuel, angkat tangan.
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi Immanuel, panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Penyertaanmu sempurna Tuhan. Tuntunanmu sempurna bagi kami. Peluk setiap kami Tuhan. Dengan hangat hadiratmu. Dengan indah hadiratmu. Supaya kami tenang kembali. Yes Lord. Begitu banyak ketakutan, di tengah begitu banyak kepanikan di mana-mana, cuma Engkau yang bisa membuat kami tenang, cuma Engkau yang bisa membuat kami aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ini kami mau katakan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, yeah. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, ya Tuhan, dan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sambil kita terus main aja. Cuma Tuhan yang bisa ngerti masa depan kami. Cuma Tuhan yang bisa mengerti apa yang terbaik bagi kami. Ampuni kami kalau seringkali kami merasa bisa, merasa sanggup, merasa tahu tentang segala sesuatu tentang masa depan kami. Kami sadar hari ini bahwa banyak hal yang begitu dinamis, gak bisa ditebak.
Tapi kami tahu satu yang pasti adalah Tuhan baik dan selama-lamanya Tuhan baik. Tuhan setia dan selama-lamanya Tuhan setia. Tuhan penuh kasih dan selama-lamanya Engkau penuh kasih. Kaulah kasih itu. Kaulah yang kami perlukan. Engkau tahu dan selama-lamanya Engkau maha tahu. Engkau tahu apa yang terbaik. Engkau tahu masa depan kami. Engkau tahu keterbatasan kami. Engkau tahu Tuhan apa yang bisa kami bisa dan kami gak bisa. Engkau tahu segala sesuatu. Karena itu Tuhan, saat kami menyembah menghampiri Engkau Tuhan saat ini, biarlah hati kami kembali hancur dan kami kembali berkata, we need you Jesus more than anything. Kami membutuhkan Engkau melebihi segala-galanya. Melebihi semua pengalaman kami, melebihi semua pengetahuan kami, melebihi semua koneksi kami. Kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, berkarya-Lah. Pimpin langkah kami, selangkah demi selangkah. Kami percaya hari depan kami aman bersama. Yes, Lord. Yes, Lord. Kalau kau rindu mengalami Tuhan lebih lagi, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Katakan bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, nyanyi bareng-bareng ya. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mata kami tertuju kepada-Mu. Harapan kami tertuju kepada Yes. Mataku, katakan, tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Tuh membesarkan kerajaan. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sampai bisa taruh tangan-Mu di dada. Mbak bareng-bareng nyatakan mataku Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku
kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Tuh membesarkan kerajaanmu. Menyenangkan hatimu, katakan ku mau mengikuti. Oh, ku mau mengikuti. Oh, kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu. Kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang layak, yes. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Oh, oh. Kau saja yang suci. Kau saja yang lain.
saja. Saya angkat tangan bersama-sama. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Katakan kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Hanya kau Kau layak terima glory, hanya kau Tuhan. Pernah pikir gak tujuan hidupmu itu apa? Selalu ingat bahwa kalau engkau mengejar apa yang sementara, bisa jadi engkau kehilangan apa yang kekal. Manusia itu diciptakan dari awal itu manusia roh. Artinya apa? Didesain untuk hidup dalam kekekalan. Hidup gak cuma berhenti dengan apa yang kita bisa alami di dunia ini. Dibalik dari yang kita bisa alami di dunia, kita akan punya sebuah kehidupan yang kekal. Kekal itu gak bisa digantikan dengan 80 tahun, 100 tahun, gak bisa. Kekal bukan berarti 1000 tahun loh. Kekal bukan berarti 1 juta tahun. Kekal itu gak ada batasnya, gak ada ujungnya. Jangan sampai engkau kejar pencapaian begitu rupa, tapi engkau kehilangan apa yang kekal. Sedih banget. Sedih banget hidup seperti itu. Tetapi hari ini ada berita bahagia buat kita. Kalau kau pengen membuat hidupmu berarti, pertama, kejarlah Tuhan. Karena apa? Cuma Tuhan yang bisa membuat hidup kita menjadi berarti. Kita jadi punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita gak lain selain apa? Selain menyenangkan hati Tuhan. Membalas setiap kebaikan Tuhan. Kita bisa hidup. Hari ini ada. Itu karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan menebus kita, kita gak bisa ada hari ini. Kok bisa begitu hebat mencapai segala sesuatu, tapi ujungnya sia-sia. Karena apa? Ujungnya maut. Selesai semuanya. Tapi hari ini dengar ini baik-baik. Pastikan tujuan hidupmu adalah untuk mengejar hatinya Tuhan. Setiap orang itu punya rancangan Tuhan masing-masing. Suatu kali saya baca di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa aku tahu rancanganku tentang kamu, yaitu rancangan tentang masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Lihat, Tuhan sudah punya rancangan yang unik buat setiap kita. Di dalam Mazmur 139 dikatakan bahwa kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Sebelum satu pun hari-hari dibentuk, Tuhan sudah tahu. Dia udah tahu kamu akan kemana, kamu bisa jadi apa, kamu bisa mengerjakan apa. Dia tahu semua tentang kita. Karena kalau engkau mau punya tujuan hidup yang kekal, yang indah, pastikan engkau nempel dengan yang maha tahu. Engkau nempel dengan yang tahu tentang kehidupanmu, tentang siapa engkau, tentang apa yang kau bisa dan apa yang kau terbatas. Kepada siapa engkau harus terkoneksi? Apa yang engkau harus pelajari? Pastikan kau nempel sama yang maha tahu, yaitu Tuhan. Yang kedua ini, yang saya belajar.
bahwa tujuan hidup kita itu selalu berbicara yang pertama tentang Tuhan, yang kedua tentang orang-orang sekeliling kita. It's not about us. Orang yang cuma mikirin dirinya sendiri, itu hidupnya gak akan kemana-mana. Dia akan stay di tempat yang sama terus, karena cuma aku, dan aku. Saya belajar dalam kehidupan saya bahwa kalau kita mau punya pengaruh yang luas, jadilah orang yang peduli sama orang lain. Tujuan hidupmu harus tentang orang-orang di sekelilingmu. Itu yang Tuhan rindukan. Kita ada. Saya senang banget ada kitab Filipi mengatakan seperti itu. Kalau aku hidup, aku tuh bekerja memberi buah. Artinya apa? Hidupku itu punya dampak, punya pengaruh, punya bisa mengisi kehidupan orang. Bisa, orang bisa merasakan kasih kita, orang bisa merasakan kepedulian kita, orang bisa merasakan perhatian kita, orang bisa merasakan bantuan kita. Orang bisa merasakan bahwa mereka hari ini ada karena kita pernah nabur sesuatu sama kehidupan mereka. Itu hidup yang indah. Dan gak kaget orang-orang yang seperti ini selalu akan dikejar namanya kemurahan Tuhan. Karena apa? Hidupnya selalu memperhatikan orang lain. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan ngomong kayak gini sama saya. Dia ngomong kayak gini, "Ki, kalau kamu memperhatikan biji mata Tuhan, maka kamu akan diperhatikan sama Tuhan." Wow, it's amazing. Dan saya hari ini ngalami begitu luar biasa. Ketika saya memperhatikan orang lain, Tuhan memperhatikan saya. Ketika saya memperhatikan apa yang orang lain butuhkan, Tuhan memperhatikan apa yang saya butuhkan. Saya bersyukur hari ini, di tengah kesesakan, yes, ada waktunya, ada masa, tapi saya gak pernah kehilangan damai sejahtera. Saya masih bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tuntun saya setiap waktu. Karena apa? Tuntunannya itu selalu berbicara supaya saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ketika saya mikirin orang lain, Tuhan mikirin saya. Ketika saya mengasihi orang lain, Tuhan kasihnya begitu luar biasa dalam hidup saya. Yang kedua, jangan hidup bagi diri sendiri. Tujuan hidupmu harus bicara tentang orang lain. Karena itu, pastikan apapun yang engkau capai, tujuannya selalu punya nilai kekal, yaitu mempermuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Jangan cuma berhenti di kehidupan ini. Hidupmu gak cuma bicara hidup ini loh. Ada hidup yang kekal menanti di depan sana. Hari ini ambil waktu sambil keyboard terus dimainkan. Kita introspeksi bareng-bareng yuk. Apakah hari ini aku pribadi yang sudah nempel dengan yang maha tahu, sehingga aku seringkali dikasih tahu apa yang aku perlu kerjakan hari demi hari. Kita perlu, kalau enggak kita akan hidup di dalam kekosongan karena kita enggak tahu ternyata Tuhan sudah punya hari esok buat kita. Orang yang enggak punya harapan, seringkali pengennya cuma kepengen mati, mati, dan mati. Padahal Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik buat kita. Kalau masih dikasih nafas, itu anugerah. Pakailah untuk menangkap yang Tuhan mau apa ya. Ya kita doa bareng-bareng dan katakan, "Tuhan, sampaikan hatimu kepadaku. Supaya aku bisa nangkap yang Tuhan mau. Aku mau hidup menyelesaikan apa yang Tuhan suruh. Karena untuk itulah aku hidup. Aku mau jadi seperti Daud." Kita menulis di dalam Kisah Para Rasul bahwa Daud menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan setelah itu, dia dipanggil pulang sama Tuhan. Wuh, keren. Kami rindu menjadi pribadi seperti itu. Kami mau selesaikan apa yang Tuhan mau. Dimulai dengan kami nempel sama Tuhan, intim sama Tuhan, sehingga kami bisa menyelesaikan yang Tuhan mau. Jangan sampai Tuhan suruh kami melakukan A, ternyata kami lakukannya B. Hari ini kami mau, kalau Tuhan suruh A, kami akan lakukan A. Kalau Tuhan suruh kami nabur, kalau Tuhan suruh kami mengerjakan sesuatu, seringkali kami tahu kami terbatas, tapi kami percaya di dalam rencanamu, di situ ada kemampuan yang Tuhan nyatakan. Kami gak sendiri, sebab Tuhan yang membuat rencana bagi kami dan memampukan kami. Yang kedua, bawa kami Tuhan, supaya kami bisa melihat sekeliling kami, gak cuma tentang diri kami. Kami melihat sekeliling kami yang membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan, membutuhkan jawaban dari hidup kami. Kami mau meningkat untuk kami bisa memberi. Mampukan kami Tuhan, kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, biar gak cuma kami mendapat mujizat, tetapi kami menjadi mujizat bagi banyak orang.
kami menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Biar itu yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya merasakan ada beberapa orang dijamah sama Tuhan. Dan kau mau menemukan, Tuhan mulai ingatkan satu persatu apa yang kau perlu lakukan. Ada beberapa yang mulai meletakkan diri dan berkata, aku gak mau hidup lagi bagi diri sendiri, aku mau hidup bagi Kristus dan bagi sesama. Wow. Wow. Kata saat ini, doa kami Roh Kudus, penuhi kami. Biar hanya Roh-Mu, ya Roh Kudus, yang memenuhi kami. Sentuhan Kudus-Mu yang kami perlu. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami bisa terus mengenal, supaya kami bisa terus tahu apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Roh-Mu penuhi hatiku, sentuhan Kudus-Mu yang ku perlu. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus jamahlah, kehadiran-Mu itulah segalanya. Sama-sama ya. Biar hanya Roh-Mu penuhi hatiku, sentuhan Kudus-Mu yang ku perlu. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus jamahlah, kehadiran-Mu itulah segalanya. Ya Roh Kudus, selamat datang di sini. Ya Roh Kudus, kau bebas berkarya. Inilah rumahmu, inilah baitmu. Ya Roh Kudus, lawatlah sekarang. Biar hanya Roh penuhi hatiku, sentuhan Kudus-Mu yang ku perlu. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus jamahlah, kehadiran-Mu itulah segalanya. Sekali lagi. Biar hanya Roh-Mu penuhi hatiku, sentuhan Kudus-Mu yang ku perlu. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus jamahlah, kehadiran-Mu itulah segalanya. Ya Roh Kudus, selamat datang di sini. Ya Roh Kudus, kau bebas berkarya. Inilah rumahmu, inilah baitmu. Ya Roh Kudus, lawatlah sekarang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kau bebas berkarya. Inilah rumahmu, inilah baitmu. Ya Roh Kudus, lawatlah sekarang. Ku bawa hati.
Kaulah sang penolong, Kaulah sang penghibur, penuntun dalam kebenaran. Ku bawa hatiku dan berserah dalam kendalimu, aku aman. Kaulah sang penolong, Kaulah sang penghibur, penuntun dalam. Ya Roh Kudus, selamat datang di sini. Ya Roh Kudus, Kau bebas berkarya. Ya Roh Kudus, Kau bebas berkarya. Inilah rumahmu, inilah baitmu. Ya Roh Kudus, lawanlah sekarang. Inilah rumahmu, inilah rumahmu, inilah baitmu. Ya Roh kuasa Allah Maha Hati. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa dengan kuasa Allah Maha Hati. Jamalah kami, oh, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa yang haus dan lapar, Kau puas.